Memegang senjata dan melakukan aktiviti menembak bukanlah perkara yang mudah. Ia perlu dipelajari dengan teliti agar tiada kecederaan atau kemalangan yang tidak diingini berlaku. Bersempena dengan sambutan Hari Ulang Tahun Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang ke-84, Markas Wilayah Laut 3 Mawila 3 telah menganjurkan program menembak yang disertai lebih 100 orang awam mewakili 60 jabatan dan agensi di Langkawi. Acara menembak kali ini ialah untuk memberi peluang kepada masyarakat awam khususnya yang belum pernah lagi merasai bagaimana nak memegang senjata, menembak sebagainya tu. Jadi dengan adanya peluang ini, diorang dapat merasai betapa betapa menggunakan senjata tu di mana boleh merasai dan appreciate keadaan sebagaimana seorang anggota tentera tu memegang senjata dan sentiasa menembak. Bagi prajurit negara, ia merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan, namun berbeza dengan orang awam yang tidak pernah memegang dan mengendalikan senjata. Ia pastinya memberi pengalaman cukup berharga buat semua para peserta. Saya rasa macam bertuah lah pula dapat terpilih untuk join latihan menembak di bawah sempena hari Navy. Lepas tu macam lagi pun saya tak pernah lagi nak pegang senjata yang besar-besar berat macam tu. Selama ni saya pernah pertama kali untuk pegang Glock saja kan. Jadi ini pegang ni memang pengalaman yang amat menarik lah. Jadi sebenarnya program ni satu program yang baik kan. Yang dianjurkan oleh Tentera Laut Wilayah 3 di Langkawi. Sebab dia memberi pengalaman baru kepada kita penyewa awam yang tak pernah pegang senjata dan cuba buat cubaan menembak hari ini. Jadi ini satu pengalaman yang baiklah sebab sebelum ni kita di luar kita hanya melihat senjata. Hari ini kita menggunakan senjata tu. Berlangsung di lapang sasar antarabangsa Langkawi di Seram, ia bertujuan mengeratkan lagi hubungan antara TADM bersama setiap jabatan serta agensi di pulau ini. Sambutan ini yang pertama sekali kita nak menerangkan kepada penduduk Langkawi dan juga masyarakat di Langkawi bahawasanya kehadiran tentera laut Diraja Malaysia di Langkawi ini adalah sebahagian daripada komuniti dan kita berperanan untuk bersama-sama dengan komuniti untuk memajukan Langkawi lah khususnya. Sebelum berpisah, kami di Bilik Berita RTM Langkawi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Ulang Tahun kepada seluruh warga TLDM yang ke-84. Semoga perairan negara terus terjaga dengan sebaiknya. Laporan Wan Nur Ashikin Wan Azmi bersama jurukamera Muhammad Usyari Hussein untuk Selamat Pagi Malaysia.